cantik, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Kiki. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku untuk yang belum subscribe. Dan kalian juga boleh untuk follow Instagram aku di @sakinatulajana. Nanti linknya akan aku simpan di description box aku biar kalian gampang nemuin Instagram akunya. Dan kalian juga boleh untuk like, comment, and share video aku ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka sama video aku. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification biar kalian jadi orang pertama yang nonton video aku kalau aku upload video baru. Nah guys, jadi di video kali ini aku mau share morning routine skincare aku ke kalian. Nah, di bulan ini atau kalau kalian udah sering nonton video aku, aku sering banget liatin skincare yang lagi aku pakai. Ini dia skincarenya, aku lagi pakai produk dari Dr. Matt Skincare. Jadi ini aku pakai skincare dari Klinik Kecantikan. Udah mau 3 minggu sih aku pakai. Dan aku mau kasih lihat ke kalian morning skincare routine aku. Nah, ini aku, muka aku udah bersih tadi ya. Udah cuci muka. Ini aku cuci mukanya pakai facial wash brightening dari Dr. Matt Skincare Backlight. Nah, kelihatan gak sih? Tuh. Jadi ini muka aku udah bersih. Terus sekarang aku mau lanjut pakai toner. Di sini aku pakai toner yang toner normal. Ini udah ada ekstrak green tea-nya juga. Jadi bagus untuk kulit wajah karena ada vitamin E-nya juga. Nah, kalian bisa pakai toner ini tuh bisa langsung dipakai aja ke telapak tangan atau bisa pakai kapas juga. Di sini aku pakai kapas. Jadi tuangin aja. Ambil secukupnya di kapas. Terus langsung aja kalian pakai ke seluruh wajah. Toner ini itu adalah skincare yang wajib banget dipakai. Jadi nggak boleh di skip. Kenapa? Karena ini itu untuk mengembalikan pH kulit kalian. Jadi biar normal lagi, karena kan udah pakai facial wash kan sebelumnya, jadi wajib banget pakai toner. Pakai tonernya udah selesai, ini udah meresap, udah kering. Lanjut kita pakai serum. Di sini aku pakai Dr. Matt Skincare Lightening Serum Vitamin C. Ini tuh fungsinya bisa untuk mencerahkan, juga membantu timbulnya tanda-tanda penuaan dini, dan juga bisa untuk menghilangkan bekas-bekas noda hitam di wajah. Ini langsung aja kita pakai ke seluruh wajah. Ambil secukupnya, terus simpan di sini. Satu, satu, di sini satu. Begitu tinggal pakai aja ke seluruh wajah sampai merata. Terus ini tinggal tunggu 15 menit aja sampai serumnya meresap ke seluruh wajah. Nah, pakai serumnya udah, si serumnya itu tipe serum yang gak lengket dan cepet banget meresap dan bikin kulit bener-bener moist banget. Nah, sekarang aku mau lanjut pakai sunscreen brightening. Ini sunscreen yang aku suka juga karena dia bisa mencerahkan wajah aku dan juga udah ada SPF 30-nya. Langsung aja kita pakai di seluruh wajah. Jadi tinggal kalian apply aja di seluruh wajah kalian sampai merata. Nah, ini aku udah selesai pakai sunscreennya. Kalian bisa bedain kulit wajah aku jauh lebih cerah. Sebelum aku pakai itu kayak masih kusam, dan sekarang udah pakai sunscreen ini kelihatan banget bedanya, cerah banget kulit wajah aku. Terus ini tuh bener-bener lembab, dan si sunscreennya itu tipe sunscreen yang mudah meresap di kulit wajah, dan aku suka banget. Nah, jadi itu dia skincare morning aku atau morning skincare rutin aku. Setiap hari aku pakai produk dari Dr. Matt.
Jadi aku cuman pakai 4 produk ini di pagi hari, facial wash, serum, toner, sama sunscreen. Nah, dan jangan lupa untuk reapply sunscreen setiap 2 jam sekali, karena pastikan kalian nanti beraktivitas gitu kan. Jadi sunscreen juga bisa memudar, jadi kalian wajib banget untuk reapply di 2 jam sekali gitu. So, itu dia video skincare-an aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan buat kalian yang belum pakai skincare, yuk langsung aja konsultasi di Dr. Matt Skincare untuk memakai produk yang sesuai jenis kulit kalian dan sesuai kebutuhan kulit kalian. Nanti nomor untuk konsultasinya akan aku simpan di description box aku, atau kalian mau lihat Instagramnya juga boleh, nanti akan aku simpan di description box juga. Thank you udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa support aku terus. Bye bye, tunggu aku di next video.